Oke, assalamualaikum. So, saya Nash daripada Glowing Party Glowing Concept Sri Amrahat. Sementara kita ada masa free ni, saya nak tunjukkan secara pantas bagaimana untuk kita buat teddy bear macam ini. Teddy bear macam ni yang selalu kita tengok kalau apa ada giveaway ke, so diorang akan biasanya clown akan buat teddy bear macam inilah. Ini just a simple untuk giveaway, especially untuk barisan budak-budak lah, kids giveaway. So saya akan tunjuk macam mana dan saya akan explain sedikit basic dia untuk menghasilkan balloon bear macam ni. So alatan asas yang kita perlukan, hand pump macam-macam jenis yang kita pakai. Okay, pastikan kualiti yang elok lah. Kalau yang jenama daripada China tu, biasanya kalau kita pump kan, hati-hati sikit sebab dia mudah patah dan dia mudah tercabut sini, dan dia batang ni mudah patah. Okay, dan barang yang kedua dan tentunya balloon panjang macam ni lah, kita panggil twisting balloon. Kita akan pakai saiz 260 untuk kali ni. Kita akan pakai saiz 260 supaya dia kelihatan lebih gemuk lah. Okay, warna yang ada saya sekarang ni ada warna purple, tak kisah warna apa, pulang. Okay, untuk buat bear macam tadi, kita just perlukan hanya satu saja balloon. Satu balloon dan kita akan pump. Tak perlu pump keseluruhannya sebab kita tak perlu pump sampai habis sebab kita nak kita nak twist lebih banyak. So kita perlukan ruang dekat dalam. Okay, lepas dah ikat, kita pastikan ketat. Kita tarik macam ni, jangan tarik macam ni, rosak kat sini. So kita tarik macam ni dan dapatkan lebihan lebih kurang 6 jari. Dan lebih kurang 6 jari. Okay, kita akan mulakan dengan hidung bear tadi. Okay, dalam 3 jari. Okay, kemudian tengkuk dia dalam 2 jari. Mereka tinggi ya. Okay, bila kita buat series of bubble ni, jangan lepaskan yang pertama ya. Kalau boleh jangan lepaskan yang pertama. Okay, kita dah buat hidung, tengkuk, dan kita akan mulakan dengan pipi. Pipi pun dalam 3 jari. 3 jari ya, 3 jari. Dan saya akan ambil yang dulu. 3 jari ya. Cukup roll 3 kali je. Tak perlu banyak kali. Okay, so pipi. Lepas pipi kita akan buat dia punya apa nama ni, telinga. Telinga pakai 2 jari. Okay, lepas telinga dagu. No, bukan dagu, dahi. 3 jari juga. Lepas tu kembali ke telinga 2 jari. Dan kembali ke pipi belah kiri 3 jari. Selesai. So series of bubble ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bubble ni akan membentuk muka beruang eh. So kita akan, tadi kita saya dah sebut eh, hidung, tengkuk. So kita pegang di tengkuk dan kita satukan kepada pipi kiri eh. Pegang di tengkuk eh, yang tangan saya ni, kita akan satukan di sini. Kita akan kawin dengan dia. Kawin dengan dia. Okay, jadi hidung ni kita akan masukkan ke loop. Okay, secara kasar, secara asas sekarang kita dah nampak pipi, dahi, telinga. Tapi telinga macam ni tak cantik. So kita kena buat pinch twist. Okay, telinga sebelah pun sama. Okay, kaedah yang saya gunakan ni adalah kaedah pinch twist. Jadi siap kepala beruang eh. Okay, so
So kita akan buat badan, badan macam-macam besi. Kita buat yang paling simple sekarang ni. Okey. Kita buat satu bubble. Panjang dalam 4 kaki, 4 jari. Okay. Dan kita akan membuat kaki. Kaki yang besi ni saya buat dua loop. Loop yang kecil saja. Okey, satu loop. Dan satu lagi loop yang sama size. Dalam 2 jari punya. 2 jari, 3 jari punya. Okey. Okay, 2 loop. Alright. Lepas tu ni kita akan naik semula ke belakang. Okey. Size lebih kurang sama, 4 jari. Okay, kita ukur 4 jari. Dan kita lock di dalam. Okay. And then kita akan buat tangan. Sekarang ni dah ada kepala, badan dan kaki. Tangan tak ada. So tangan kita turunkan dari sini. Okay. Kita sebabkan nanti dia lock di kaki. Masa lock ni kita jangan apa nama, geserkan. Tapi kita pusing dah. Okey. Kita dah dapat. Last kali tangan tadi naikkan semula. Kita tempuk pun lockkan macam tu. Okey. Roll lah, roll. Jangan terik. Kita roll. Okey. So ini lebihan. Lebihan kita boleh buang. Dan yang ini tak kena lah. Dan kita betulkan kedudukan. Jadilah seekor beruang yang sangat comel. Kepala, dahi, pipi, telinga, hidung, perut, tangan dan juga dua kaki. Kalau apa untuk finishing touch, biasanya kita boleh buat juga pen mata dan lukis. Lukis mata dan dia punya apa panggil, misai. Okay. Simple tapi dapat menarik perhatian kanak-kanak. Kalau perasaan tadi kita dah belajar beberapa teknik bubble dan juga pinch twist dan juga satu lagi loop. Okay. Semua teknik-teknik ini kita akan kupas dengan lebih mendalam di dalam kelas asas dekorasi balon. Dan kelas yang akan datang paling terdekatnya adalah pada 14 April nanti. Jemput semua untuk daftar supaya kita dapat belajar kaedah-kaedah dan teknik-teknik yang betul untuk menghasilkan balloon decoration. Okay. Kita kena ingat balloon decoration bukan sekadar balloon twisting tapi juga untuk balloon-balloon yang bulat, sebab gabungan antara balloon twisting dan juga balloon bulat ni lah yang akan menghasilkan apa nama, satu arca ataupun dekorasi yang lebih menarik. Okay. So kita jumpa dalam kelas siri keempat nanti. Baik, assalamualaikum. Barang-barang ni semua boleh dapat dekat Glowing Party. Bye bye.